Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang vitamin anak kembali nih, Kurkuma Plus Grow. Nah, ini beda dari biasanya ya, ini lebih lengkap lagi nih vitaminnya yang ada di dalam Kurkuma Plus Grow ini. Kurkuma Plus Grow merupakan suplemen makanan emulsion mengandung cod liver oil. Jadi ini ada kandungan kurkuma, minyak ikan cod, dan serta ada kalsium serta vitamin D. Rasanya pada vitamin ini yaitu rasa strawberry. Nah, ini vitaminnya berfungsi untuk membantu pada masa pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Meskipun ditujukan untuk anak-anak, tetapi vitamin ini bisa dikonsumsi juga untuk usia dewasa ya. Nah, kita akan lihat informasinya, yaitu emulsion rasa strawberry diperkaya kalsium, mengandung cod liver oil, kurkuma serta kalsium, membantu pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Komposisi tiap sendok makan 15 ml mengandung vitamin A 850 IU, vitamin B1 3 mg, vitamin B2 2 mg, vitamin B6 5 mg, vitamin B12 5 mikrogram, vitamin B5 3,20 mg, vitamin D 100 IU, minyak ikan cod 7,5 mg, kalsium 117,61 mg, dan ekstrak kurkuma Santoriza sebesar 10 mg. Nah, ini tulisan ekstrak kurkuma Santoriza di bold ataupun dipertebal karena kurkuma plus ini yaitu bisa untuk membantu memperbaiki nafsu makan juga. Nah, kita lihat informasi yang selanjutnya ya. Ini kemasan di belakangnya, tadi gambar sebaliknya. Kemudian kita akan menuju ke informasi tentang khasiat dan kegunaannya, yaitu membantu memenuhi kebutuhan vitamin pada masa pertumbuhan, membantu pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat, membantu memperbaiki nafsu makan juga. Takaran pemakaiannya yaitu dewasa sehari 3 kali 1 sendok makan 15 ml. Anak-anak 6 sampai 12 tahun sehari 2 kali 1 sendok makan 15 ml dan anak-anak 1 sampai 6 tahun sehari 1 kali 1 sendok makan 15 ml. Jadi sendoknya yang dipakai adalah sendok makan ya yang 15 ml. Peringatan dan perhatiannya yaitu mengandung pemanis buatan sukralos. Produk ini tidak boleh digunakan untuk anak-anak di bawah 1 tahun. Hati-hati mengkonsumsi produk dengan kandungan EPA lebih tinggi dari DHA bersamaan dengan antikoagulan yang dapat meningkatkan efek pengenceran darah. Serta jika ada akan menjalani operasi, komunikasikan dengan dokter mengenai penggunaan suplemen ini. Nah, ini diproduksi oleh PT Soho Industri Farmasi yang ada di Jakarta, Indonesia. Jadi merupakan produk dalam negeri. Jadi semua Kurkuma Plus merupakan produk dalam negeri ya. Nah, ini ada customer service-nya, bisa ditelepon Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai 4 sore. Nah, ini ada tanggal expired date-nya atau tanggal kadaluarsanya, bisa dicek sewaktu-waktu ya. Kemudian kita akan melihat bentuk botolnya nih atau kemasan dalamnya seperti apa. Tentu saja botolnya itu seperti botol lainnya yaitu berwarna coklat tua, coklat pekat. Nah, seperti ini ya, agar terlindung dari sinar cahaya matahari agar zat aktifnya tidak rusak. Nah, bentuk botolnya ini sangat menarik. Botolnya ini sangat persis dengan Kurkuma Plus Fruit and Veggie ya bentuknya. Jadi beda dengan Kurkuma Plus yang umumnya nih. Ini sama persis dengan Kurkuma Plus Fruit and Veggie. Nah, ini tadi botolnya seperti ini dan simpannya harus di suhu ruangan ya. Dan jangan lupa dikocok dahulu sebelum diminumkan. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Selamat datang di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.